PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia siap bersaing bursa agen properti di Jambi. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan rekrutmen marketing yang dilakukan pada Rabu 1 Desember 2021 bertempat di kantor PT PMPI di Jalan Buper Tangkit Sungai Gelam, Muaro Jambi. Direktur Utama PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia Hunter Supriyadi mengatakan, perekrutan ini terasa berbeda karena perekrutan ini dikemas dengan cara kompetitif, yang mana masing-masing calon marketing akan diberikan pembekalan marketing di level pemula, eksekutif, dan elit. Ditambahkan Hunter, pada rekrutmen ini pihaknya akan membentuk calon-calon marketing elit untuk bersaing melalui di dunia agen developer dan agen properti. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan marketing untuk perusahaan developer-developer yang mau memakai jasa perusahaannya untuk membantu penjualan. Dirinya juga optimis PT PMPI akan menjadi agen properti yang unggul di Provinsi Jambi. Ini adalah proses rekrutmen yang kita lakukan untuk mencari bibit-bibit marketing handal yang kita sebut itu sebagai the dream team. Jadi, kita dari PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia itu sedang mencari bakat-bakat atau bibit-bibit yang bisa kita tempah nanti menjadi seorang marketing elit, levelnya marketing elit, yang kita akan tempatkan nanti di proyek kita dan juga nanti di proyek-proyeknya mitra bisnis kita. Jadi besar harapan kita memang rangkaian proses seleksi yang kita lakukan ini yang sedemikian rupa, yang sedemikian panjang itu bisa menghasilkan bibit-bibit marketing yang bisa kita tempa menjadi seorang marketing level marketing elite. Jadi kita dari PT Pemburu memang sedang mengerjakan proyek di mana proyek kita ini tentu harus dibarengi dengan kemampuan marketing atau skill marketing yang mumpuni. Oleh karena itu kita sedang mempersiapkan langkah ke sana. Jadi kita siapkan proyek dan kita juga siapkan timnya, dan juga karena kita juga bergerak di bagian developer agency atau property agency, kita juga akan menawarkan jasa kepada developer-developer, rekanan-rekanan kita yang membutuhkan tenaga-tenaga marketing handal untuk membantu penjualan-penjualan mereka. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.